Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba teman-teman, ini pakai HP ya. Dan pemandangan di daerah Muntung. Ngelaruk. Kita lewat Ngelaruk. Ketawa-ketawa aja. Kita lihat pemandangannya, kita butuh footage teman-teman ya. Tuh, nangkring HP. Kita nanti ngeliat pemandangan di daerah Gembiang. Bagus teman-teman, daerah Gembiang sana ya, bagus. Kita butuh footage teman-teman ya. Enggak, kemarin sudah ingin membeli action cam tapi kadang katanya action cam sering apa freeze ya, freeze. Dan juga kita touch screennya kayaknya, ya udah kita ganti alihkan ke HP aja teman-teman ya. Ini teman-teman dari Ngelaruk, Sumbing juga ya, kelihatan semua di sini, hamparnya luas. Ini Gunung Perahu teman-teman. Kita nanti lihat hasilnya ya. Nanti kita lihat hasilnya ketika kita menggunakan HP di atas ini ya. Supaya nggak mengganggu. Pakai strap dada sebenarnya ada sih. Tapi kadang-kadang spion-spion ini kelihatan semua. Ini supaya lepas aja di atas supaya apa free, nggak terganggu dengan apa-apa di atas. Pemandangan murni, pemandangan ya. Memang sih banyak orang lihat aneh ya, tempatnya action cam kok dikasih HP. Sekarang perbedaannya action cam sama HP apa? Sama-sama punya kamera, sama-sama bisa fungsionalnya untuk kamera mengambil gambar. Nah, kita kan kebutuhan kita kan gambar cepat, editing sebentar, upload. Itu teman-teman ya, Gunung Perahu ini di sore hari. Itu Gunung Perahu sebelah sana, yang sebelah kanan ya. Sebelah kanan. Keren tapi pemandangan teman-teman ya. Kita butuh footage.
biarin aja aneh HP di atas kepala. Timbangan. Di depan kita nih Gunung Sindoro teman-teman ya. Gunung Prau tadi sebelah kanan sana. Gak kelihatan dari sini, ketutup awan. Yang ini buta, bukan Prau, sebelahnya lagi. Sini teman-teman sebenarnya view-nya kalau di sini tuh pagi-pagi bagus banget ya pagi-pagi karena jalurnya sudah dataran tinggi di sini nih. Gembiang. Pemandangannya bagus secara sini ya. Sebenarnya pemandangan-pemandangan di daerah Banjarnegara, Batang, Wonosobo, Magelang, ya nggak jauh-jauh beda teman-teman ya. Kendal juga tuh yang lereng-lereng Gunung Prau, jalurnya ada lereng-lereng pegunungan semua.
Tapi memang yang membedakan itu cuaca dan momen Anda ketika melewati tempat itu jam berapa, kapan tuh nggak bisa sama ya. Meskipun wah ini kapan nih bagus nih keren ya. Besok kita lewatin situ belum tentu. Yaitu momen yang mahal kan di situ. Kita nggak mesti ya memang yang ketika ketemu bagus ya itu rezeki Anda ketika ngelewat tuh pas waktu timingnya tuh pas banget. Ya seperti kayak gini kan ada semi-semi awannya ya. Semi-semi awan menutupi awan. Buka, Mas. Jalurnya asik ya, tanjakan-tanjakan. Di sini yang tanjakan menakutkan temannya, pendek langsung nekuk. Ini Desa Canggal. Desa Canggal, ikut kecamatan Candiroto. Ini suasana sore ya. Biasa rame sini nih, tumben nih sepi. Oh ya Sabtu ya sekarang ya. Pada pendaki tuh, pendaki mana, perahu apa butak sini ya. Di sini teman-teman ya, yang bagus sini nih. Ini Swiss-nya Temanggung. Tegal Lombok. Mau daki mana? Rau, Patak Banteng. Ya. Dari Jogja. Ya. Bulan ya. Oke. Ya, pemandangannya bagus teman-teman ya.
di tanjakan Semati. Kita mau mampir ke santap kopi dulu teman-teman ya. Udah mulai dingin sih teman-teman, gila. Gila dinginnya, tangannya nggak pakai sapu tangan. Waduh, santap kopi tutup. Mau pakai sapu tangan dingin semua. Ini pemandangan di mana nih? Anu, desa Kampung Awan. Itu villa ya, Bro? Di bawah villanya? Villa nih, kafe, Mas. Villa. Berapaan villanya? 300 sampai 1 juta. Weekend sama enggak weekend sama? Sama. Kampung Atas Awan. Ngambil gambar tuh. Ah, kalau ke atas dengkul sakit semua. Ini pengunjung-pengunjung semua. Oke, tak balik dulu Mas, Bro. Oke, ya. Atas suwun ngambil gambar tuh. Dari Kampung Atas Awan barusan sana ya. Ini Kampung Atas Awan teman-teman. Oh, pemandangannya bagus banget ya. Karena ini dataran tinggi. Gila dinginnya di sini, dinginnya. Nggak pakai sapu tangan. Ini biasanya yang banyak ngambil spot-spot foto di daerah sini ya. Jalur sini memang backgroundnya langsung pegunungan. Backgroundnya pegunungan. Keren banget teman-teman ya, kalau suasana pas cerah, bagus banget pemandangan bawah-bawah itu kelihatan kayak di desa-desanya gitu, kelihatan semua ya. Teman-teman ya.
kita lewat jalur satunya. Tadi kan kita lewat yang ini apa Gembiang, Larut sana itu yang Muntung, yang tembus Muntung yang lurus teman-temannya. Kalau yang ini kita akan lewat yang tembus Ngadirejo, lewat via Jumprit. Pagi bagus nih, sore ya. Kalau pagi bagus, aksesnya udah bagus, jalurnya ke atas sudah bagus, sampai ke Tambi bagus. Wow, keluar monyetnya, keluar monyetnya. Ini rest area Jumprit teman-teman ya. Ya, banyak ya spot-spot foto juga, ada tempat-tempat rest area ngopi-ngopi, ada rest area Jumprit. Jadi buat apa ini ya? Entah wisata atau usaha ya. Ini turun-turunan terus teman-teman ya, sampai ke Ngadirejo.
bukit-bukit di sini pemandangan teman-teman ya. Terus jalurnya mulus ya. Jalur kalau misalnya lewat sini jalurnya mulus teman-teman ya, sampai ke Tambi. Dan di sana banyak destinasi wisata. Kebun Teh tuh ada 3. Tegal Ombo, Kampung Atas Awan. Ada hampir 5 destinasi wisata lewat di jalur sini. Itu wisata-wisata yang dibuka, ada tiketnya. Kalau yang free, wow, banyak sekali teman-teman ya. Tinggal cari posisi aja. Juga ada candi teman-teman ya, sebelah sana ya, candi Pringapus, candi tunggal, semacam candi Bima itu kan, ini sana kan. Kita mampir ngopi dulu teman-teman ya. Kita mampir ke Ramo Kopi. Ini mau ngopi di atas tutup. Terpaksa. Wah, ada apa ini rame ini? Nang!